Ya, kembali bersama kami, pemirsa. Seorang istri melabrak suaminya di kantor Cabat Medan Polonia Kota Medan, Sumatera Utara, usai mendapat kiriman video mesum suaminya dengan wanita lain. Sebelumnya korban menggerebek sang suami tegak bersama wanita selingkuhannya di sebuah hotel di Medan. Kuasa hukum NI, korban perselingkuhan, marah-marah saat mendatangi kantor Camat Medan Polonia, Kota Medan. Bukan, sekarang saya tahu kantor pemerintahan di sini. Sekarang dia ini istri perjuangi. Pasalnya, ia akan mediasi dengan MY yang merupakan aparatur sipil negara di kantor camat tersebut, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Kedatangan NI sekaligus menuntut camat selaku pimpinan memberi sanksi terhadap suaminya lantaran telah berselingkuh. Terlebih, video suaminya berselingkuh dengan wanita lain dikirimkan kepadanya. Diberikan dari perselingkuhannya terhadap istrinya agar supaya istrinya menceraikan. Sebelumnya, NI menggerebek sang suami tengah bersama selingkuhannya di sebuah hotel di Medan. Hubungan haram tersebut sudah beberapa kali terjadi. Namun NI memaafkan suaminya dengan pertimbangan anak mereka. Kini NI telah melaporkan rekaman video mesum yang diterimanya dan kasus ini dalam penanganan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.